Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.